Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel YouTube aku. Buat kalian yang belum pernah mampir ke channel ini, kenalin nama aku Lala Yuni Anggara. Di channel ini nantinya kita bakal masak-masak bareng, bisa makanan, minuman, dan lain-lain. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, kemudian nyalain lonceng notifikasinya. Nah, kali ini kita akan membuat roti kukus. Ini pertama kalinya aku bikin dan langsung berhasil. Jadi kita langsung aja ke bahan-bahannya. Yang pertama ada 250 gram tepung terigu, kemudian 180 gram gula, setengah sendok makan SP, setengah sendok teh vanili, 1 sendok makan coklat bubuk. Kemudian ini air soda, nanti kita pakai 200 ml. Kemudian 2 butir telur. Nah, yang pertama kita pecahin dulu telurnya ke dalam satu wadah. Kemudian kita tambahkan gula, vanili. Jadi aku pakai vanili bubuk ya, kalian boleh pakai frambozen juga. Nah, ini aku tambahkan SP. Jadi untuk takarannya udah aku jelasin di awal tadi. Nah, kita bikinnya nggak pakai mixer, jadinya ini kita kocoknya harus lebih kuat. Nah, dikocoknya sampai putih pucat gini. Nah, diusahain sampai kayak kaku gitu teksturnya. Tuh, sampai gitu. Nah, kalau udah ini kita tambahkan sodanya. Nah, air sodanya ini udah aku kurangi, jadi untuk botolnya itu ukuran 250 ml, jadi aku kurangi 50 ml. Ini aku tuangin sedikit, kemudian aku kocok sebentar, baru nanti aku tambahkan tepung terigunya. Nah, ini tepung terigunya aku masukkan sedikit-sedikit juga, jadi gantian gitu, habis air soda, kemudian aku tambahkan tepung, kemudian aku tambahkan air soda lagi, habis itu tepung lagi. Nah, ini kan udah kecampur semua ya, aku ratain sedikit lagi. Nah, teksturnya sampai kayak gini. Tuh, sampai soda dan tepungnya habis ya. Nah, ini aku siapin pasta coklat. Jadi aku bikin dari coklat bubuk tadi. Aku tambahkan air panas. Nah, kemudian ini aku ambil adonannya secukupnya aja. Nah, ini mau aku bikin untuk atasnya, jadi biar warnanya coklat gitu bagian atas. Sekarang ini aku aduk sampai rata, sampai warna coklatnya tuh rata.
Nah, kalau udah ini aku kasih contoh dulu. Jadi ini aku isi setengah dulu, setengah cup pakai adonan yang warna putih tadi. Nah, ini udah aku isi semua, jadi aku isi setengahnya gitu. Dan untuk yang warna coklat tadi, adonan coklat, aku masukkan ke dalam kantong segitiga. Kemudian ujungnya aku gunting. Nah, kalau udah tinggal kita letakkan adonan coklatnya itu di tengah. Nah, kita letakkan di semuanya, di semua cup. Nah, kemudian ini aku tambahin untuk yang adonan putihnya, aku letakkan di atas adonan coklat tadi. Nah, kemudian ini adonan coklatnya aku letakkan di atas lagi, di atas adonan putihnya. Jadi aku timpa lagi pakai adonan coklat. Nah, ini dilakukan sampai cupnya ini penuh ya. Aku mau ngasih tahu ke kalian kalau cup yang aku pakai ini rada kegedean gitu. Tuh ya, usahain kalian pakai yang pas sesuai cetakan aja. Dan pastiin juga kalau isinya full, karena kalau isinya nggak full, nanti hasilnya bakal kurang bagus. Ini aku kukus. Jadi pastiin kalau kukusannya itu udah panas dulu, terus baru apinya kita kecilin dikit aja. Jadi nih aku pakai api sedang gitu. Dan aku kukus sekitar 20 menit. Jadi buat pastiinnya kalian boleh tusuk-tusuk dulu nanti. Kalau udah nggak ada yang lengket itu berarti udah masak. Nah, ini dia sisa adonannya. Nah, ini ya, usahain kalau full gitu. Jadi biar rasanya bagus. Dan hasilnya kayak gini, tuh cantik banget kan? Karena warnanya bakal nyatu dengan sendirinya. Dan ini aku mau kasih tahu ke kalian kalau bagian dalamnya itu lembut banget. Tuh. Kalau kalian pengen lembut lagi, boleh kalian tambahin susu ya. Atau kalian juga boleh pakai santan. Tapi kalau aku ini tanpa susu dan tanpa santan.